Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk datang ke Mutri Toys Cafe. Nanti kita ketemu dan ngopi-ngopi di sini bareng ya. Donglovers Indonesia kembali bersama Poppy San, YouTuber paling keren seluruh Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing. Kita ditemani oleh Asu Kaping. Asu Kaping. Ya, sekarang kita lagi ada di Multi, ya. Multi Toys and Game. Ya, gua lagi mau diajak lihat-lihat mainan. Katanya mainannya murah-murah di sini. Murahan apa? Woi, enggak dong. Enggak ada yang murahan. Di sini semuanya original, authentic, distributornya langsung. Datang mainan apa ini, Ping? Banyak dari ini mainan anak kecil apa mainan anak apa orang okay. Dewasa ya okay. Dari kecil sampai yang dewasa, dari kecil sampai dewasa iya, kita langsung masuk ya. Multi ini sejak tahun berapa Multi ini? Waduh, gua kenal Multi ini dari dia baru jualan game doang itu. Oh iya, dulu game-game aja ya. Iya, PS, PS1. Pintunya otomatis. Yo, iya. Oh iya, robot ini mainan juga. Baterainya di sini, baterainya. Wih, ini dinosaurus keren banget. Di sini kita bisa foto-foto nih, di sini nih. Ping, baju lu kok ada ini, ada menunya? Oh iya, saya kerja di toko ramen. Oh, ini Asu Kaping yang bukan pet shop itu ya? Yo, bukan nih, kembarannya. Nah, ini mainan anak kecil. Nah. Gila ini dijual ini dinosaurus. Ya, di sini semua ada 140 juta coy. Serius ini dijual nih? Iya. Oh ini murah ini. Murah? Murah. Tuh ada dinosaurus ini mah mainan anak kecil. Juga nih sekarang. Biasanya sekarang jual sepeda. Iya. Kekinian ya. Ini kalau ini mainan anak kecil. Iya. Dewasa juga banyak yang koleksi kok. Ini? Mm-mm. Oh, ini namanya apa mainan? Nah, ini PVC statue dari Jepang punya. Lainnya Dragon Ball, One Piece, anime-anime terkenal. Nah, ini seri Iron Man movie Avengers ya. Nah, ini yang di bawahnya ini yang terakhir nih, film ya? Film Avengers terakhir. Mau dibuka? Wah, bisa dibuka. Kok boleh bisa dibuka enggak ini? Oh, enggak usah lah kalau dikocil. Ini Avengers terakhir. Ya, ini dari movie Avengers terakhir, Endgame. Pak, brengsek gitu. Ini yang udah meninggal kemarin nih, Pak. Iya, ini Boss Chadwick. Si Black Panther. Ini kayak gini harga berapaan begini? Kisaran 4 sampai 6 juta, ada yang di atas itu juga. 4 jutaan. Ya, minimal sekitar 4 jutaan. Tapi, murah lah, murah-murah gitu. Tapi aku mau beli satu, tapi. Ngomong sekali lagi buat tabuk lu. Nah, sekarang kita kemana lagi? Oke, sekarang kita. Udah. Nah, ini ada boneka-boneka yang buat anak-anak. Ini buat anak-anak. Iya. Barang 700.000 pak jalan gini, ya ampun. Bentar. Hari ini mana? Kemarin udah suruh pesan ke Pak Karim. Oke. Kemarin udah pesan suruh Pak Karim. Kayak ini kecilnya 1.200.000. Ya itu kan rame-rame. Oh, satu banyak set. Satu ya. Set. Ini masih kelas bawah, Bang. Ya, oke okay lah. Ini mana anak kecil nih? Ya. Buat foto-foto biasanya. Mereka iya, mereka pakai buat fotografer, toys fotografi. Kalau ini juga sama. Ini kenapa nggak ada harga kayak begini? Ya, nggak ada harga, nggak dijual. Oh, ada yang nggak dijual juga? Ada. Kalau display biasanya nggak dijual. Tapi ya tetap kalau misalnya kasih penawaran bagus, ya dilepas. Ini Godzilla. Ya, ya. Ini serinya Godzilla. Itu yang vintage tuh. Mana vintage tuh apa sih? Vintage itu yang jadul. Jadul? Mm-mm. Oh bagus, itu mahal pasti. 16 juta. Ini yang pink ini, oranye ini 12 juta. Ya, sebelahnya 16 yang juta. Yang hitam ini 16 juta tuh.
Jadi bukan dilihat cuman dari bagusnya, tapi dari sejarahnya juga. Gitu. Sejarahnya apa maksudnya? Maksudnya ini mainan dibuat dari tahun berapa? 80-an. Oh, gitu. Udah makin tua makin mahal? Iya, jadi ada nilai investasinya. Oh begitu. Jadi bukan sekali beli dia tuh buang gitu? Bukan. Ini bagus nih. Ini kenapa nggak ada harganya? Oh iya, itu... Ini apa ini? Ini Sensei ya? Senseinya tahun 90-an ya? Iya, tapi ini yang versi barunya. Oh, udah baru. Dibikin baru. Ini Star Wars. Star Wars, ada dari Marvel juga. Oh, kenapa harganya ada yang nol tuh? Nol, nggak dijual. Oh, kalau nol nggak dijual. Ini Gundam. Bukan, ini Power Ranger tuh ada tanda tangan pemainnya. Oh ini? Tuh, yang... Spidol Mas? Iya, ini mahal bang. Ya lumayan lah. Gak dijual kali? Iya. Koleksi yang punya. Ada Ultraman. Ini ada foto polisi juga. Apa polisi? Oh ada ini nih, nih. Apa? Nih, kalau anak tahun 80-an pasti tahu nih. Gaban? Gaban, Kenji Oba. Tapi gak mahal juga. 1276. Satunya yang kiri situ. Nih, cuman oh 1.400.000 kira 14.000. Kayak ini buatan mana Jepang? Jepang. SHF. Ini mahal banget ya kecil begini ya? Iya. Ini display doang panjangan kan? Bisa digerakin. Bisa kan, tapi bukan bisa gerak sendiri pakai baterai. Oh enggak, itu mah robot Alhami. Ya, kita ke tempat lain di belakang tuh kayak bagus-bagus kan? Oh iya itu, nah kita ke showcase-nya Hot Toys. Nah ini dari film apa Batman versus Superman DC. DC ini ya? Iya. Nah ini Thanos-nya nih. Thanos pak. Thanos. Nah ini setan ini yang ngomong nih. Ya jadi mesti diituin, karena ngeselin gitu, sengaja buat bikin kita amarah. Oh iya. Nah itu katanya jin jelek ya si Putra. Oh ini yang koleksi kura-kura nih, bisa beli ginian nih. Oh, hidup banget loh. Padahal. Nih dari mesin kayak gini. Ini Pardalis ya? Padahal, Istar, nih. Indian Star, pakai koin. Nanti dapatnya apa? Random. Ini bagus sih nih. Ada koin nggak? Minta di kasir. Nah, ini dari Iron Man, dari Iron Man 1 sampai 3. Itu kita dibukain. Nah, emang beda-beda Iron Man. Beda, dia kan. Awas. Nah, apa? Ini dekatan. Ini 8 juta setengah yang lagi jongkok ini nih. Ini pajangan semua buat. Iya, ya pajangan. Ini Terminator. Bukan, itu musuhnya. Musuhnya Iron Man. Ultron, iya. Di film Avengers pertama ya. Iya. Hah? Avengers 1 dong. 3 apa ke 1? Coba kalian berkelahi dulu. Selesaikan dengan tangan dan kaki. 1 Ultron, Age of Ultron. Keren banget. 2 ya. Civil War. 3 Endgame. Bener gak? Ini buat penggemar Iron Man nih. Ya ada yang lucu-lucu bentuknya. Ini enggak ya, ini bukan lucu kan? Bukan, kalau ini yang dia tuh bikin benar-benar persis di filmnya. Ini kalau ini ada Captain America ini? Bukan, ini Iron Patriot. Nah ini juga muncul kok di filmnya. Oh ini yang negronya itu ya? Iya, di Iron Man ketiga. Oh kira ini Captain America dia tiru-tiru, bukan ya? Bukan. 4.300.000, ini apa ini? Ini Stealth Mode. Ini banyak juga ya Iron Man ini ya. Ini kan di film yang ketiga nih muncul nih sekilas-sekilas semuanya nih. Ini keren banget nih Cyborg. Oh iya, punya kok di rumah. Kau juga punya? Punya. Lolliver cuman. Lolliver ya. Biar rendah hati dia kagak mau ngomong. Pamer. Iya. Ini seru-seru banget ini. Oh ini keren. Captain America kan? Nah, itu shield-nya Captain America sama dia waktu itu dipakai buat tatakan, buat naro barang. Buat ambalan. Buat bikin ininya apa? Reaktornya. Yang segitiga. Ini siapa ini? Ini musuhnya di Iron Man 3. Mandarin namanya. Oh, ini cewek ini bininya. Iya. Iya, widih.
keren banget. Nah yang di bawah keren tuh, dia ini punya ininya, Hall of Armor. Ini nih? Ya. Apa ini? Jadi kayak proyektor gitu, seolah-olah. Kalau dinyalain, dia nyala ya. Oh ini bisa dinyalain? Bisa. Ini seperti kayaknya filmnya dijajar tuh. Ini 5 juta. Ini murah 5 juta nih. Iya. Udah dapet ini juga nih? Udah. Sama akinya ini udah? Ini Iron Man pertama ini. Tiga. Pokoknya pertama yang baru bikin nih? Bukan, ini yang ketiga. Yang dia ciptain ininya baru. Ada yang hilang tuh. Iya, lagi dipakai. Ini Terminator. Oh bukan. Bukan. Ini masih lagi, Iron Man nih. Ini masih Iron Man. Avengers. Ini si Agent. Iya. Ini si siapa ini? Musuhnya Captain America yang ya, dari teman baiknya. Bisa gak? Ini yang atas ini masih DC ya? DC bukan Marvel, ini? Marvel. Marvel. Marvel atau Marvel? Marvel. Apaan aja sih? Majuan nih. Kabelnya itu. Oh ini ada gambar dia. Panah-panah. Nah ini yang bawahnya Predator. Detail banget ya ini. Iya. Yeah. Dia bahannya apa sih ini? Bahannya kayak apa ya namanya? ABS. ABS. Plastik? Iya plastik. Keras yang kayak semi karet gitu. Ini Terminator juga? Predator. Predator ya? Iya. Ini mahal nih 10 juta nih. Nah, ini salah satu produk Hot Toys yang awal-awal. Belum begitu terkenal waktu itu. Jadi tetap makin lama makin mahal gitu ya? Iya, sebagian ada yang makin mahal. Sebagian juga ada yang kalau misalnya barangnya terlalu banyak di pasaran ya murah. Ini kayak begini dia nggak dijual ya display? Mm-mm. Ini 40 juta. Kayaknya mahalnya 40 juta ya? Gede. Tuh. Dan biasanya kalau patung-patung gini tuh limited. Skala 1 banding 2. Ini 1 banding 2? Iya. Jadi separohnya ya? Iya. Masa sih? Enggak lah, ini cuma paling 1/3. Enggak, 1 banding 2. 1 banding 2 ya? 1/2. Dia tingginya 2 meter. Ini 1 meter. Ini DC. Nah ini DC, ini dari Superman yang baru, filmnya, ini musuhnya. Ini Superman baru, Superman lama ya? Ini Superman yang baru, ini yang lama yang ini. Yang itu yang baru? Iya. Ya ini baru nih, ya pemainnya ini kan si Clark Kent nih. Ini si Christopher Reeve. Christopher yang Reeve ya. Yang udah meninggal. Oke, nah yang ini nih spesial banget nih, lihat tuh. Jadi Baywalk dia ini, nah, kalau bisa dikasih lihat jelas, ya ini udah custom, udah repaint. Oh ini repaint. Yang ini repaint. Ini bukan dari versi originalnya di repaint, di retouch, dicat ulang. Jadi lihat alisnya itu, detail-detail alisnya. Jadi kayak gimana ya? Kayak galak gitu. Oh, dibikin galak lalu dia belum cukuran. Iya. Ngomong-ngomong kalau dia cukuran pisau cukur apa ya? Pakai laser. Oh, dia ngaca pakai laser, lasernya mantul ke itu. Yo, ya? Nah, yang ini yang apa? Artis repaint-nya itu terkenal. Siapa? Putra Fajar. Halo. Kayaknya di belakang lo ada bayangan setan apa mau nyerang? Ada, ada. Oh iya, cuekin aja. Cuekin aja. Om, bentar saya dong. Om. Ini kan bangsat. Mau tendang lo ya. Bentar saya, Om. Ini apa ini? Kemain, nah, ini dari game. Put, gue lagi nge-vlog, jangan bikin kesel. Gue ada bilang ya. Apa, Om? Maaf. Ulang kalau nggak lo. Jangan jauh. Salah. Sejam. Ini dari game, dari apa sih, Onimusha. Ini Ghost in Shell. Ini Goemon. Oh, filmnya juga ada deh. Ini Sting. Bukan, itu The Crow. Ini Sun Wukong. Nah, ini anaknya Bruce Lee nih, yang main nih. The Crow? Iya, si Brandon Lee. Tahun 80-an. Iya, 90-an ya? Enggak lah, Brandon nih. Masa sih 90-an? Iya, 90-an. Ini Man in Black. Ya, Man in Black. Nah ini dari The Matrix. The Matrix. Oh bukan Man in Black. Yang ininya Man in Black, ininya Matrix. Oh beda. Beda film. Ini Wolverine. Pengal di lantai 2 ada apa? Lantai 2 itu, oh ya itu
ini Gundam. Gundam yuk kita. Itu yang Gundam lagi booming tuh. Yuk, yuk. Ini Star Wars, Star Warsan. Ya, penggemar Star Wars tuh banyak sekali. Ya. Murah nih 3 jutaan. Kalau ini nggak ada yang antik ya, apa maksudnya langka gitu, mahal? Ada juga. Ada juga. Tuh. 5 juta kayak begini. Ini soalnya patung, dia limited. Jadi ada suratnya, dia yang keberapa dari keberapa. Hot Toys. Ini bukannya Hot Toys kan? Yang ini kayaknya bukan Hot Toys deh. Beda lagi, kalau Hot Toys ini. Banyak keluarannya sih. Ini bukan mainan anak sih, mainan anak dewasa. Pria dewasa. Oke, sudah di lantai 2. Ini apaan, gede banget ini. Ini dari film apa ya? Itu Gypsy Danger, nama robotnya. Yang orang, Dede masukin orang. Ini filmnya apa ya? Ya, ini ada sih di situ. Ya. Ini dijual kayak begini? Dijual. Tingginya itu loh. Nih. Ya. Tinggi banget. Tinggi. Soalnya kalau tinggi 2 meter ini. Iya. Ini nama filmnya apa? Filmnya Pacific Rim. Oh, Pacific Rim. Pacific Rim, ya. Nah, ini Mazinger. Ini robot paling terkenal dari tahun enggak tahu ya. Gua tahu. Ini memang warnanya gold apa belum dicat? Emang gold, versi gold. Nah, ini yang versi yang udah diwarnanya. Ini. Jadi emang kalau yang Bandai begini, yang robot-robot begini, mereka suka keluarin yang satu warna gold-gold semua atau enggak silver-silver semua. Oh. Gitu. Ini Gundam-Gundaman semua nih. Ya. Nah, ini rakitan ya kalau kayak rakit, ya. Nah, ini masa pandemik sekarang ini lagi booming banget karena orang nggak bisa keluar, jadi mereka cari kesibukan, banyak yang hobi juga dijadiin hobi, mereka kerjain di rumah. Ini kan ada jasa ngerakitnya juga ya? Ada jasa rakit, jasa ngecat, dicat juga kayak gini. Dicat juga. Ngerakitnya pilek ini matanya. Ya. Kan ada lagi apa? Ini yang udah jadinya. Oh, ini udah jadi nih. Udah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, dijual kalau udah jadi gini? Enggak, buat pajangan biasanya buat display. Nah, ini Hulk nih, gede banget nih. Ini dijual Hulk? Dijual. Gede banget apa ya? 3 meter lebih kali ya. Ini ngirimnya pakai apa? Ini Kan bisa dicopot-copot nih. Oh, itu bagian lehernya, tangannya gitu ya. Iya, jadi nanti pasang sendiri. Keren banget. Ini Gundam. Ini dijual juga? Jual, semua jual. Bangku, kursi juga jual kok. Nah, di sini dia lagi, kayaknya lagi ada sale ya. Gundam ini harga berapa sampai berapa sih? Ratusan sampai jutaan juga kok. Ratusan juta. Ribu sampai jutaan. Ini apa ini? Ini juga Gundam yang udah jadi. Ini yang udah jadinya gitu. Ini kalau ini Gundam apa ini kecil-kecil ini? Nih dari yang begini nih. Nanti dirakit ya jadi begini. Oh, ini dusnya. Iya. Begitu dirakit jadi kayak gini. Mau lihat nggak yang boleh. Belum dirakit? Bisa dibuka. Boleh. Ya. Tolong dong. Dibuka satu, mau lihat dalamnya. Ini. Jadi kalau baru beli, belum dirakit, dia berupa parts kayak gini nih. Nah, sekarang anak-anak banyak nih yang di rumah nggak keluar-keluar ya, ngerjain kayak ginian nih. Dia ada tang potongnya, alat-alatnya juga ada. Tang potongnya dijual terpisah? Terpisah. Nih,
Nah ini instruksinya. Buset ini. Gua ngeliatnya udah kayak resep om. Oh enggak, ini yang paling basic. Ini udah kayak perjanjian asuransi sama kredit card. Tapi ini yang kelas anak-anak punya. Buset, anak-anak. Iya. Biasa kalau yang gede-gede itu bisa ada yang sampai ribuan. Ribuan part. Part, iya. Ada yang 1000. Ini baru yang paling kecil nih. Ini harga berapa nih kalau kayak begini? Ini 132.000. Nah ini 132.000. Iya. Mana ada apa itu? Ada senseiya tuh di situ. Iya. Senseiya apa itu sih? Yang rambutnya api itu. Dragon Ball. Dragon Ball, iya. Ini mainan anak cewek. Iya. Bukan cewek sih, banyak cowok juga kok yang ngumpulin ini. Buat pajangan. Anim-anim, iya. Oh ini anime. Anim. Nah ini nih, ini Dragon Ball nih. Ya, Dragon Ball ini udah jadi ya? Udah, kalau ini dia pajak, bentuknya bukan patung. Kayak gini PVC, dusnya tuh. Jadi tinggal, cuma paling kepisah bagian nah, ini, pinggang. Ini gua suka yang ini. Oh, cewek-cewek bikini. Iya, cuci mata dulu. Ini berapa lantai toko ini ya? Tiga lantai, di atas apa? Di atas itu kayak mobil-mobilan, pesawat, model-model pesawat, mobil. Waduh gila, ini sih seharian nggak cukup di sini, Bang. Ya makanya boleh datang sini kan cuci mata juga gitu. Banyak kenangan masa kecil di sini. Ini Tamagotchi. Ya, dulu kan sempat booming tuh tahun... Tapi nggak sekecil gini. Wih, mahal ya sekarang, 400 ribuan. Ya. Oh ini bukan Tamagotchi, ini game. Iya, seperti Tamagotchi. Tuh, ada game Pac-Man tuh 500 ribu tuh. Pac-Man ya, Bing. Bukan Tamagotchi kan hewan yang dipiara. Ini sama, game. Ini juga. Ini dipiara juga. Oh, iya. Ini dipiara juga. Oh, itu namanya Pac-Man tuh, Tamagotchi. Pac-Man tuh, Tamagotchi, tuh. Iya. Pac-Man Tamagotchi. Tuh. Oke, sekarang kita mau lihat miniatur mobil-mobilan. Ya, buat penggemar mobil-mobilan, kita menuju ke lantai 3. Truk. Ini pesawat, ini miniatur. Ya, model-model pesawat, diecast dari besi dia. 1:48 yang gedein ini. Sojet tempur, ini Hercules. 1.900.000 nggak apa 2 juta. Nah ini ada truk keren nih, VW. Don't touch. Gak bisa di touch. Iyalah, ada kaca. Miniatur pesawat-pesawat perang. Ada pesawat penumpang juga tuh, ini kardusnya. Mobil gak banyak ya sekarang ya? Iya, tandingnya banyak. Nah, ini mahal juga, ini bukan remote control. Bukan, ini dari besi. Sampai 4.5 juta, tapi ini benar-benar mirip banget ya? Iya, detailnya, mesin-mesinnya semua kalau kapnya dibuka ada. Itu ada Rav4. Cukup apa, Put? Ini Hot Wheels nih. Gue ada pake bikini ya? Itu di bawah lagi. Put, gue yang vlog ya, Put ya. Jangan ngeselin gue, Put. Nih, kalau dia belum makan, ini begini nih kerjaan nih. Ya, tapi kalau udah makan juga sebelin. Jadi dia udah makan, belum makan, sebelin. Ini tinggal dipesan nih. Menunya nih. Son... Sobunbu. Ini adalah sop kimchi, dia nggak doyan. Dia mah biasanya makan sop terong. Udah, nggak ada apa-apa di lantai 3? Ada 4, Hah? Lantai 4? Nggak ada. Lantai 4 nggak ada. Ini Voltus. Ya, ini robot-robot. Voltus bukan ini? Bukan. Ini Voltus. Voltus Fiber, gitu. Ini not for sale sih. Ya, ini mahal ini buat Voltus ini. Ini robot tahun 80-an, Put. Itu kok belum lahir, udah ada pelet. Oh, iya, ini tahun 82. Ada yang satu nggak ada di sini kok. Makros. Makros ada. Mana Makros? Ini apa ya ini ya? Dulu gue ingat, Peng, lu dulu kecil beli ini, Peng. Nggak punya. Punya. Robot begini lu punya, nih. Nggak, yang kayak begini. Lu punya beginian. Kita ke Singapura beli juga. Kita kan orang kaya, kan. Beda sama Putra. Putra tuh mainannya dari kayu, dari tong sampah, barang bekas. Iya, yang bekas. Dari tong sampah, kayu-kayu nggak kepake, ya kan.
Aku truk-trukan. Dia bannya pakai tisu bekas. Nah, ini Transformers. Ini Transformer. Iya. Yeah. Transformer enggak terlalu mahal, cuma 12 juta sih Bumblebee tuh. Dia mesti detail banget ini. Dia persis sama mainan begini. Kok mahal amat ya? Iya. Miniatur-miniatur begini. Ini lucu-lucuan kan? Robin. Oh, ada huluk cewek. Superman, Superman. Flash. Ini siapa yang punya anjing ini? Robin. Robin. Robin punya anjing? Punya. Malinois. Oh, Malinois. Herder. Di filmnya Malinois sama? Iya. Dari turunnya. Gimana? Nah, yang mau tahu size-nya Thanos asli sebesar apa ya? Segini. Coba put, lu sebelahnya put. Ayo pengen munduran dikit. Oh, lu naik mangku juga dong. Tapi lu kecil banget kelihatan itu put. Wih, lu kecil sekali put kelihatan put. Coba ngaduk ke sini. Coba gaya kayak Thanos. Eh, jangan. Salah. Coba gaya kayak Thanos. Ini ukuran aslinya Thanos kira gini. Iya. Oke, coba put, gue foto put. Kayak tadi put. Ya udah, apa aja lah put. Apapun gaya lu juga gak bagus. Nah ini nih, yang waktu itu di chat di rumah. Ini lu yang chat ini? Iya. Kira ini? Siapa yang ngechat ini put? Chatnya bakaran? Pakai enggak lah, airbrush. Lu ngomong aja chat apa gitu, dia juga gak ngerti kok. Itu banget sih. Ini 3 biji dong chat? Bukan ngechat sih, waktu itu di touch up aja kan habis pengiriman kan. Oh, ada yang ngechat-ngechat tuh. Jadi dibenerin. Iya. Ini bisa ngomong kok? Bisa. Coba panggil hello gitu. Lu panggil, lu ngomong dong. Hai. Ngomongin hai gitu. Emang gak serius itu lampu. Dia sensor suara. Coba hai gitu. Hai. 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 Gitu kan dijawab kan. Nah, buat teman-teman yang hobi mainan bisa mampir ke Multi Toys. Ini alamat di Kelapa Gading di seberang mall Kelapa Gading. Iya, LB1 ya, karena tempatnya gede, pastinya kalian juga akan kelaparan atau kehausan selagi melihat-lihat ke toko ini ya. Jadi di sini ada kafe juga. Ya bentar buat lagi syuting ya. Ya jadi ada kafenya juga, bisa minum kopi, bisa ngeteh, bisa makan, ada makan pagi, ada makan siang, ada makan sore, ya. Malam. Dan makanannya juga enak, kopinya juga enak, juga harganya juga pas di kantong. Ya. Oke. Okay. Bye bye. Ya. Buat teman-teman yang suka mainan mampir di sini ya. Nanti kita ngobrol bareng tentang mainan ya. Begitu kurang lebih begitu ya, Bud. Ini ada si Putra. Ayo penutupan. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Ya, jangan lupa goyang. Enggak, percuma dia enggak pakai mic. Oke, okay, bye-bye. Halo, nama saya Cindy dari Multi Toys Cafe. Jadi sekarang di Multi Toys ini kita bukan cuma ada mainan, bukan cuma toy store aja, tapi juga ada kafenya. Jadi kafe ini sendiri kita dirikan untuk tujuannya untuk memberikan pelayanan ekstra kepada customer. Jadi customer yang berbelanja di sini juga bisa bersantai, bisa ngopi-ngopi juga di sini. Dan kita juga setiap hari Sabtu, Minggu itu juga banyak acara-acara, ada gathering juga dari komunitas-komunitas. Jadi setiap hari Sabtu di sini biasanya ada komunitas Gundam atau juga komunitas pemain Pokemon Card yang berkumpul di sini. Dan juga kita setiap hari Sabtu dan Minggu juga ada promo spesial, yaitu untuk student dengan menunjukkan student card itu bisa mendapatkan promo spesial paket bakmi dan juga ice brown sugar coffee seharga Rp30.000 saja. Dan untuk komunitas sepeda maupun pengunjung yang datang dengan menggunakan sepeda itu juga ada promo khusus special discount Rp30.000 itu sudah bisa mendapatkan paket bakmi ayam kecap dengan ice coffee brown sugar atau juga dengan teh. Ada peach tea, ada juga passion tea, itu bisa ada pilihannya.
dan khusus untuk customer kita juga itu setiap pembelian Rp250.000 itu akan mendapatkan voucher untuk mendapatkan minuman gratis. Jadi ada free minuman, itu bisa memilih antara brown sugar coffee atau juga ada ice cappuccino, ada pilihan teh juga. Jadi untuk pengunjung yang datang membeli mainan ke sini juga ada bisa mendapatkan voucher free minuman. Jadi di sini selain toy store dan juga collectible item store, juga sekarang ada kafenya yang bisa untuk bersantai sore. Jadi untuk snack time sore-sore yang bingung mau kemana, bisa datang ke sini ngopi-ngopi di sini, karena kita juga pilihan menunya ada banyak sekali. Dari mulai makanan utamanya seperti bakmi ayam kecap, terus ada spaghetti bolognese, ada juga spaghetti aglio olio. Kita juga ada cemilan-cemilannya, ada snack platter, dan juga ada cemilan sehat, dessert sehatnya, itu ada peach gum, dan juga ada rujak Aceh yang lagi kekinian nih. Dan juga selain itu, ada es campur Medan dan makanan khas Medan, yaitu bihun kari Medan yang pastinya enak banget. Jadi buat kamu semua yang sore hari bingung mau kemana, mungkin bisa datang ke sini, ke Multi Toys Cafe, bisa berbelanja, bisa lihat-lihat mainannya, bisa rakit Gundam juga di sini, dan juga pastinya bisa santai sore sambil ngopi-ngopi. Oke, jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk datang ke Multi Toys Cafe. Nanti kita ketemu dan ngopi-ngopi di sini bareng ya.